subscribe. Halo Sobat Otomania dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kali ini video hanya pemanis ya. Ini adalah motor Yamaha Aerox dalam acara custom maxi Yamaha di Bali. Tapi di sini sesuai judul, saya hanya ingin menginformasikan kepada sobat pemilik Aerox dan Yamaha Prigo ada pemanggilan ulang dari Yamaha ya untuk pemeriksaan komponen, yaitu front stop switch yang berkaitan dengan posisinya lampu rem belakang ya, ibaratnya part yang mengatur sensor rem belakang dengan lampu rem. Ini dia nomor rangka yang harus diadakan pemeriksaan ulang. Buat sobat yang memilikinya bisa langsung menghubungi dealer terdekat. Pemeriksaan switch ini sangat penting ya. Inilah sebuah tanggung jawab dari Yamaha sebelum ada keluhan dari konsumen, yaitu jika switch ini tidak bekerja secara normal ketika pengendara menekan rem belakang, maka lampu rem tidak menyala. Jadi ini bisa berbahaya pada pengendara lain ya, atau tidak safety, apalagi kalau misalnya ini adalah produk global dan harus diadakan pemeriksaan atau pemanggilan ulang. Dan sobat harus taat, ini ada penggantian part gratis mungkin ya, pasti bukan mungkin lagi. Semoga informasi ini berguna, saya hanya menyampaikan saja. Nah kembali, ini adalah Yamaha Aerox modifikasi yang sudah upside down di depan dan double cakram depan, spion jalu, single seater, dan tentunya ini uniknya single seaternya ada Doraemonnya. Dan juga cakram belakang, jadi lengkap dengan knalpot racingnya. Terima kasih atas waktunya sobat, semoga informasi yang tadi berguna. Salam satu aspal.